Tim Resmo Polres Palopo dipimpin Aibda Ronald Effendi berhasil mengamankan seorang residivis pencurian berinisial IR 23 tahun di Desa Kaloto, Kecamatan Sabang, Kabupaten Lubu Utara, pada Jumat 28 Juni 2024. IR diduga melakukan aksi pencurian di Jalan Andi Tada, Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Warak Timur, Kota Palopo, pekan lalu. Korban pencurian adalah seorang wanita asal Gorontalo bernama RR. Saat itu RR sedang mengikuti acara perkenalan produk motor terbaru bersama rekan kerjanya. Ia meletakkan tasnya di tempat jualan yang sedang tutup. Usai acara, RR kembali hendak mengambil tasnya. Namun, tasnya tersebut sudah raib. Tas tersebut berisi dompet, KTP, kartu vaksin, ATM, uang, dan handphone iPhone 11 warna hitam. Total kerugian korban ditaksir mencapai Rp7.050.000. Setelah menerima laporan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengidentifikasi IR sebagai pelaku. Untuk kasus pencurian yang terjadi di pasaran di Tada, Jalan Andi Tada, di mana Polres Palopo dipimpin langsung oleh Kanit Resmob Aibda Ronald, di mana pelaku pencurian tersebut ditangkap di daerah Kalotok, daerah Sabang, itu pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2024. Di mana pelaku, yang terduga pelaku itu salah satu residivis, jadi spesialis pencurian. Pencurian yang dilakukan oleh pelaku yaitu ada KTP, terus ATM, kemudian ada uang tunai, kemudian ada HP. Untuk kasus sementara dalam proses penyidikan ditangani oleh Reskrim Polres Palopo. IR beserta barang bukti berupa handphone milik RR kemudian diamankan di Mapolres Palopo untuk pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut. Putri Karlina mengabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan.